Berikut ini cara untuk membersihkan virus di HP Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo yang selalu diganggu oleh iklan yang muncul, baik berupa notifikasi ataupun pop-up yang selalu muncul membuat HP kita panas, lelet. Nah, solusinya berikut ini. Jadi kalau yang berupa notifikasi, cukup kalian tekan lama pada aplikasi yang mengganggu. Saya contohkan Chrome, tekan lama, pilih icon i yang dalam lingkaran ini atau info aplikasi. Kemudian pilih kelola notifikasi. Nah, di sini kan normalnya seperti ini, aktif semua. Jadi kalau kalian yang ingin mengatasi notifikasi iklan, matikan seperti ini. Lalu kalau dari sini juga bisa, misalnya ini mengganggu terus, kalian tekan lama, pilih yang ini, matikan notifikasi, itu juga bisa. Selanjutnya kalau dari iklan yang sudah terpasang di HP kita, kita bisa buka pengaturan. Kemudian di sini kalian lihat ada menu aplikasi. Nah, pilih manajemen aplikasi, lalu lihat semua di sini adalah aplikasi yang terpasang di HP kita, termasuk aplikasi iklan yang mengganggu. Jadi solusinya kalian periksa satu-satu, kalau kalian merasa ada aplikasi tidak pernah kalian download tapi muncul di sini dan bentuknya aneh atau menyamar jadi aplikasi lain, buruan dihapus. Kalian tidak akan terhapus aplikasi sistem karena aplikasi sistem itu tidak bisa dihapus. Saya contohkan salah satu saja. Nah, misalnya WhatsApp ini. Nah, pilih uninstall atau bongkar atau hapus, pilih OK untuk menghapus permanen. Jadi ini sebagai contoh saja. Kalau aplikasi iklan pasti bisa dihapus. Kalau aplikasi sistem tidak bisa. Jadi periksa sampai bawah satu-satu. Kalau merasa aneh dengan aplikasi tersebut, dimatikan. Jadi kalau kalian sudah nemu aplikasi iklan yang bermasalah, bisa komen di bawah video ini nama aplikasinya supaya teman yang lain bisa menghapus aplikasi iklan.